Kau ni, hei, kau ni kan memang perempuan tak boleh pakai, kau tahu tak? Apa? Maafkan saya, Pak. Maafkan saya, Pak. Saya tak buat lagi. Maaf. Ha? Minta maaf, minta maaf. Itu je kerja kau. Eh, kerja kau? Masak, cuci baju, kemas rumah ni. Itu pun susah ke? Ha? Saya janji tak apa lagi, Pak. Saya minta maaf. Apakah saya maaf? Ampun. Pakcik? Ya. Tujuan saya datang jumpa pakcik ni sebab saya nak minta izin dekat pakcik yang saya nak kahwin dengan anak pakcik, Sarah. Boleh ke pakcik? Boleh. Tapi ada syarat. Apa syarat dia, pakcik? Untuk mendapat restu aku untuk kau menikahi anak aku, kau kena sediakan wang hadiran RM40,000. Tunai. Aku tak nak hutang-hutang. Tapi pakcik... Kenapa kau tak nak ke? Ha? Kau tahu kan kelulusan anak aku ni? Kelulusan master. Saya akan sediakan wang hantaran itu. Dan... aku bagi kau tempoh 3 bulan. Kalau tak, ramai lagi lelaki kat luar sana yang elok nak dengan anak aku ni. Kau kena ingat tu. Ayah. Diam, Sarah. Okey. Tapi aku ni kerja cikgu je. Kerja kerajaan. Baru kerja pula tu. Bukannya loan mas. Kalau nak buat personal loan bank semata-mata nak kahwin, kang terkangkang aku nak bayar balik. Aduh, apa punya bapak lah yang saya ada ni. RM15,000 sebulan? Niaga apa orang RM15,000 sebulan ni? Dan akhirnya, aku decide untuk bisnes online. Buat dropship untuk cari pendapatan lebih. Macam-macam lagi lah. Terima kasih abang sebab beli dengan saya. Ni ah. Tak buat. Okay, terima kasih abang. Ni order abang eh. Oh, berapa ringgit abang? RM25. Okay, terima kasih ya. Ni order baju abang eh. Oh, okay. 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 Terima kasih abang. Okay, sama. Dalam berkelamaan, aku makin suka dengan bisnes part-time ni. Sebab dia bagi banyak pulangan dekat aku. Ni bagi abang eh. Okay. RM20. Dan customer pun suka repeat order dengan aku. Sebab mereka suka dengan servis yang aku bagi kat mereka. Ni bang, barang. Ni ya barangnya. Terima kasih bang sebab repeat order. Bukan apa. Kau ni trusted seller. Tak macam seller lain. Janji 3 petang sampai 3:30 petang. Duit tu. Lupa pula. Okay, terima kasih bang. Okay. Baik. Duit dapat cantik memang cantik. Tapi yelah, lama-lama jadi sendu kan sebab benda ni pun lain buat juga. Dan kalau nak dikejarkan dengan RM40,000 tu, jauhlah sangat sebab masa dah suntuk dah ni. Dan akhirnya aku bekerja sebagai cikgu tuition untuk menambahkan wang pendapatan aku. Sarah. Sarah? Kau buat apa kat sini? Call tak ada, WhatsApp tak ada, tiba-tiba datang sini. Kenapa? Ada surprise ke apa? Ada. Apa dia? Awak, lagi 3 minggu je awak. Bapak saya dah startkan yakin ikan saya dengan seorang mamat ni tau. Siapa dia? Nama dia Iman juga. Iman? Alah. Saya yakin bapak awak takkan nak dia sebab dia mesti tak answer mana pun kan? Betul tak? Nama dia Iman Zulkarnain. Damn it. Handsome. Jauh lagi handsome. Aduh, macam mana ni? Awak takkan tak ada duit langsung? Saving saya dalam bank tu ada RM2,000 je. Awak tahu kan bapak saya tu dah lah kedekut. Mana pernah nak tabung duit kat saya. Tegas pula tu. Dan sekarang ni pun tengah cari kerja lagi. Aduh, awak kan ada lulusan master. Takkan tak dapat kerja mana-mana langsung kot. Sipa awak. Orang ada master kat luar sana. Diorang yang kerja sekarang ni pun sebab bapak diorang, parents diorang tu ada kabel Type-C, VOOC, fast charging. Saya ni, alah, hai ni. Kabel Microsoft RM2 je ni, Wak. Faham?
Aduh, habis apa saya nak buat ni? Mati lah saya macam ni. Taklah. Tapi sekarang kan zaman gig ekonomi. Tak pula, mungkin saya boleh kerja jadi Grab. Grab? Grab? Ha. Okey, tak apa. Biar saya yang buat Grab, awak jangan kerja Grab, okey? Habis tu saya nak kerja apa? Kerja awak? Kerja awak, awak protes saya awak cakap tak nak kahwin dengan Iman Celup tu, okey? Okey, saya gelap dulu, saya ada kerja nak buat. Nanti kita jumpa tau. Eh, tapi saya tak nak pertanyaan saya. Saya nak yang soleha. Awak... Awak protes dengan adab, awak. Protes dengan adab, okey? Nanti jumpa. Ah, Kak. Ini betul jauh, Kak. Terima kasih. Akhirnya aku tambah lagi pekerjaan aku jadi TBH Food Rider, hantar makanan. Walaupun aku tahu takkan cukup, tapi aku terdesak. Terdesak aku tu sampai aku jumpa bapak Sarah tu minta diskaun. Pak Cik, tolonglah Pak Cik bagi saya diskaun. Tolonglah Pak Cik. Okey, Pak Cik. Tak payah diskaun, Pak Cik. Saya okey. Cikgu Iman! Cikgu Aidil! Cikgu Iman, buat TBH Food? Biasalah nak cari duit lebih. Nak kahwin. Cikgu tahu tak, bapa perempuan saya nak kahwin tu, cikgu. Boleh pula dia minta wang hantaran sampai RM40,000. Bulan ni juga saya kena bagi. Pening kepala, Jam. RM40,000? Banyak tu. Ni buat kerja ni sebab terdesak ni? Agak lah, cikgu. Asal tak buat loan aja. Loan bank, cikgu. Kalau saya pergi bank dengan cikgu, banyak cikadak lah nak buat loan, cikgu. Lepas tu, approval pun belum tentu lagi. Mungkin lambat makan masa. Siapa pula kata pasal loan bank? Datu? Buatlah loan dengan Koperasi Koguma. Koperasi Koguma? Ya, Koperasi Koguma. Koperasi Koguma ni adalah satu koperasi yang fokus dia untuk bantu anggota-anggota dia. Ha, contoh kan, katakan anggota koperasi ni kena musibah banjir. Anggota tu boleh dapat sumbangan kebajikan tau. Ada perlindungan insurans, siap cover anak, siap cover pasangan lagi. Dan macam-macam lagi lah. Ni, contohnya ni, motor Y aku ni. Aku dapat beli pun sebab hasil bantuan daripada Koperasi Koguma tu lah. Alah, cikgu. Takkan nak beli motor Y suku ni, cikgu. Guna kredit loan kat luar sana pun boleh, betul tak? Memanglah boleh dengan kredit loan luar sana tu. Tapi, dengan Koperasi Koguma ni, dia lebih telus dan lebih ikhlas nak bantu anggota dia. Pembiayaan pun rendah. Ada yang 0% lagi tau. Ha, contohlah, kau nak beli motor. Kau cakap je kat dia orang kau nak motor apa, nanti dia orang tolong cari sampai dapat. Siap buat jadual pembayaran balik untuk kau. Aku bukan apalah. Kalau kau guna kredit loan luar sana tu, kedai tah mana-mana tu, kadang-kadang dia orang kencing manis kau je lebih. Ha, down payment tinggi, bulanan pun tinggi. Apa cerita kan? Faham. Aku rasa tu macam aku kenal itulah. Tapi nama kedai aku tak nak mention lah. Yelah, itulah tu aku cakap tadi. Dia bukan ada loan ni je tau. Ada loan umrah. Ada loan sambung belajar. Loan nak kahwin pun ada. Loan nak kahwin pun ada, cikgu? Ya. Serius lah, cikgu. Ya, aku cakap itulah dia tadi. Okey, cikgu Adil. Saya gelap lah, cikgu Adil. Okey. Hijau dah tu. Hijau. Akhirnya, aku terus pergi ke Jalan Yusof dekat KL untuk ke Koperasi Koguma. Dekat situ aku pergi sebab aku nak buat loan kahwin lah. Takkan nak mancing kot kan? Di Koperasi Koguma, aku telah mengambil sebanyak info yang aku boleh dan aku difahamkan dan aku percaya bahawa Koperasi Koguma itu boleh dipercayai kerana ia diiktiraf oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Apa lagi? Jom buat loan. Pakcik, ini duit RM40,000 yang pakcik minta tu. Kau ambil balik duit kau tu. Tapi pakcik, saya dah tunaikan syarat yang pakcik bagi saya untuk nikahi Sarah, pakcik. Apa ni, ayah? Ayah tak boleh buat macam ni tau. Sarah, diam. Pakcik. Tolonglah saya, pakcik. Saya betul-betul sayangkan Sarah, pakcik. Saya sayangkan Sarah lebih daripada saya sayangkan diri saya sendiri, pakcik. Saya akan jaga Sarah lebih daripada apa-apa, pakcik.
Pak Cik. Saya... saya janji, Pak Cik. Aku tahu kau sayangkan Sarah ni, tapi aku tak perlukan duit kau ni. Kau ambil balik. Tapi, Pak Cik... aku tak nak duit kau. Pak Cik tak boleh buat saya macam ni, Pak Cik. Aku tak minta duit kau. Sebab perkahwinan kau dengan Sarah, aku akan tanggung 100%. Tapi duit ni, Pak Cik. Ya. Aku minta duit kau sebelum ni sebab aku nak tengok sejauh mana usaha kau. Sejauh mana kau sanggup berkorban untuk Sarah. Sejauh mana ikhlasnya kau sayang pada Sarah. Dan aku nak tengok sejauh mana tanggungjawab kau dapat lindungi satu-satunya anak aku yang diri. Aku tak nak kau ulang kesilapan aku. Apa yang aku buat dekat masalah. Minta maaf, itu je kerja kau. Kerja kau basuh baju, masak untuk aku. Itu pun susah ke? Apa kau saya mahu, apa? Tak mahu. Satu hari nanti, kalau anda kita yang kena, apa tahu lah rasanya macam mana? Eh, perempuan, kau nak ajar aku pula? Sebagai seorang pesara guru, mungkin aku percaya. Tapi tidak sebagai seorang suami dan seorang bapa. Aku tahu Sarah dulu tak pernah dapat cukup kasih sayang daripada aku. Sarah tak pernah dapat apa daripada aku. Aku bukan kedekut. Cuma aku ada buat simpanan koperasi kegumah untuk masa depan Sarah. Ini majlis aku. Tanggungjawab aku. Biarlah aku bertanggungjawab dulu untuk majlis ni sebelum aku serahkan tanggungjawab ni pada kau. Kau boleh ambil balik duit kau. Dan kalau boleh, memang aku nak menantukan seorang cikgu juga. Ayah awak dulu tu kan. Dia tu cikgu besar tau, berakat cikgu disiplin. Garang gila. Tengok sekarang macam mana? Manja. Macam kawan saya ambil early childhood education tu. Macam tu. Kan, dulu saya didera tau. Yalah, tapi betul juga kan. Pasal kita ni mak bapak kena tegas. Ha, kalau atuk nak manjakan cucu tu okey lah kan. Ni, ingat tak cerita koperasi kogumah yang saya invest dalam tu? Dapat untung dah. Alhamdulillah. Bolehlah kita belikan mainan untuk baby kita dengan duit tu. Tak payahlah. Saya plan duit tu kita simpan untuk dia bila dah besar nanti. Ayah awak juga yang ajar tau. Akhirnya aku pun dapat kahwin dengan Sarah. Duit TBH Food Rider, dropship, pinjaman wang kahwin dari koperasi Kogumak, aku simpan dan buat investment. Dan sebagai anggota koperasi, aku boleh invest dalam projek koperasi. Ingat, jadi anggota ni boleh buat pinjaman je. Rupanya ada manfaat lebih. Begitulah ceritanya. Tamat.